Halo, selamat datang kembali di Asah Otak. Video kali ini berjudul tentang kuis tentang peristiwa bersejarah di dunia. Kami punya 10 buah pertanyaan. Kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Ayo kita mulai. Provinsi di Indonesia yang pernah mengalami peristiwa tsunami dahsyat tahun 2004 adalah Aceh, Jakarta, Bali, atau Banten? Jawabannya adalah Aceh. Masih ingat nggak guys kejadiannya? Lanjut. Peristiwa pemusnahan sebagian besar umat Yahudi oleh Hitler disebut Holocaust, Normocaust, Holonorm, atau Greenberg. Peristiwa pemusnahan Yahudi ini banyak dibukukan dalam sejarah, guys. Jawabannya adalah Holocaust. Lanjut. Tragedi WTC atau Twin Tower terjadi pada tanggal 9 November, 11 November, 9 September, atau 11 September. Nah, tragedi ini tabrakan pesawat terhadap dua menara di Amerika, guys. Jawabannya adalah 11 September. Peristiwa letusan gunung terdahsyat di Indonesia pada tahun 1883 adalah letusan gunung Krakatau, Tambora, Galunggung, atau Papandaya. Nah, letusan ini mencapai beberapa negara sekitar ketika itu, guys. Jawabannya adalah Krakatau. Lanjut. Pada Agustus 1945, Amerika menjatuhkan dua bom di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagahara, Naganaki, Nagasaki, atau Nagasara. Hiroshima dan apa nih guys kotanya? Jawabannya adalah Nagasaki. Lanjut. Pasukan Islam yang menjatuhkan Konstantinopel dipimpin oleh Ulubatli Hasan, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayubi, atau Saifuddin Mahmud. Ayo, siapa pemimpin Islamnya? Kisah ini sudah diramalkan sebelumnya dalam Al-Quran. Jawabannya adalah Muhammad Al-Fatih. Lanjut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan setelah peristiwa Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Saudara Eropa, atau peristiwa Holocaust. Peristiwa apa yang mendasari pendirian PBB? Ayo guys. Jawabannya adalah Perang Dunia II. Lanjut. Yang bukan negara sekutu pada Perang Dunia I adalah Britania Raya, Rusia, Perancis, atau Jerman. Yang bukan ya guys, yang bukan negara sekutu. Jawabannya adalah Jerman. Lanjut. Presiden Amerika ke-35 yang mati ditembak adalah John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, atau George Washington. Ayo, siapa Presiden Amerika yang mati ditembak tersebut? Sampai sekarang pelakunya belum diketahui. Jawabannya adalah John F. Kennedy. Lanjut. Kekuatan politik utama saat Jerman dipimpin Adolf Hitler dikenal dengan Fasis,
komunis, Yudais, atau Nazi? Ayo, apa pasukan Hitler ini, guys, yang memberantas kaum Yahudi? Jawabannya adalah Nazi. Nah, itu dia guys 10 soal. Kira-kira berapa soal yang bisa kamu jawab? Share hasilmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah berkunjung. Bye-bye.